Binmas Rengseng Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Agus Derajat menghadiri undangan kegiatan peningkatan peran kelembagaan RT, RW, LMK, FKDM tingkat Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, di ruang aula kantor Kelurahan Srengseng, Jalan Raya Srengseng nomor 1 Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Lurah Dr. Rantis Joko Mulyono, Sekel Haji Rusmini, Sekpem Bapak Dalmadi, Sekpem Ibu Ana, Babinsa Serda Saidi, Citra Bayangkara Srengseng, Madumaya Srengseng, serta Karang Taruna Srengseng. Pada kesempatan tersebut, Binmas Rengseng Aibtu Agus Derajat menghimbau kepada Ketua RT dan RW agar tamu wajib lapor 1x24 jam guna antisipasi terorisme, kelompok radikal masuk dan antisipasi masuknya bandar atau peredaran narkoba ke wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selain itu, Binmas juga menghimbau agar tidak terprovokasi oleh berita-berita yang bersifat hoak di media sosial. Sesuai dengan arahan Kapolsek Kembangan Kompol Egam, mengharapkan kepada elemen lembaga RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, dan Citra Bayangkara, jika ada hal yang mencurigakan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian atau Binmas. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Agus Derajat Binmas Rengseng Polsek Kembangan. Salam Terbata.